Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa menyapa kalian di dalam ibadah online kita hari ini. Kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita dan kita akan menaikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Oke, gerakan ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai terbenamnya nama Tuhan yang dipuji. Kita akan masuk dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah boleh Tuhan berikan hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami, berkati setiap kami yang ibadah dari rumah, biarlah Tuhan yang boleh menyertai. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini sayang Cici, Koko, Dede, Papa, Mama? Ya, semua pasti sayang mereka, seperti Tuhan Yesus juga sayang semuanya. Yuk kita bangkit berdiri ya, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua.
Yesus sayang semua. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sayang papa mama, sayang adik, sayang koko, sayang cici, berarti boleh marah nggak ya? Boleh musuhan nggak ya? Boleh lawan perintah papa mama nggak ya? Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Seperti kasih Tuhan yang mengajarkan kita untuk sayang semua dan kita harus belajar sabar, tidak boleh marah. Sekarang kita mau nyanyikan lagu KASIH. Pakai gerakan ya adik-adik ya. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, KASIH, kasih. Adik, sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lose Goldin. Kalian duduk yang manis, duduk yang baik, siapkan hati kalian untuk mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, udah bulan November aja nih. Gimana kabarnya? Sekolah udah pada ujian belum? Udah mau final test belum? Udah mau ulangan umum belum? Wah, udah berapa lama nih kita nggak ketemu? Udah berbulan-bulan. Nah, hari ini Lose Goldin mau cerita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita doa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, jangan ada yang ngintip ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin Lose Goldin untuk bercerita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Lose Goldin mau cerita tentang keluarga. Nah, di sini adik-adik ada yang punya koko, cici atau dede mungkin. Nah, kalau punya sering berantem gak sih? Nah, paling berantemnya apa ya? Ah, kayaknya berantemin mainan nih. Mobil-mobilan, Barbie, boneka. Yah, tapi kayaknya kalian mah udah gak main begitu kali ya, mainnya iPad. Siapa yang di sini sering berantem? Sering, oh, aku dulu main iPad. Nah, sekarang Lose mau cerita tentang keluarganya Bapak Adam. Nah, siapa di yang di sini tahu Bapak Adam punya dua anak? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Siapa? Hayo. Ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Nah, Bapak Adam punya anak namanya Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel ini mempunyai tugas yang berbeda. Si Kain itu adalah seorang petani. Nah, kalau si Habel adalah seorang gembala yang dimana menggembalakan domba. Nah, pada suatu hari Tuhan mau dari Kain dan Habel mempersembahkan pekerjaannya, yaitu kalau misalnya si Kain ngebawa tanaman, kalau petani kan tanaman atau buah. Nah, kalau si Habel disuruh membawa dombanya. Nah, saat mereka memberikan
korbannya ternyata Tuhan lebih memilih kepada Habel. Wah, akhirnya Kain cemburu. Ih, kenapa sih? Kok malah Habel yang diterima sama Tuhan? Akhirnya Kain gak suka sama Habel. Nah, akhirnya Kain mencoba untuk membunuh Habel. Nah, akhirnya Habel meninggal. Nah, dalam cerita ini kira-kira jahat gak si Kain? Jahat banget ya sama saudaranya. Masa sampai ngebunuh? Nah, adik-adik gak boleh tuh sampai kalian melukai saudara kalian sendiri. Kalau kalian gak suka sama saudara kalian, kalian ngomong, "Ih, jangan gitu dong, Koko. Jangan kasar," misalnya. Atau misalnya kalian sama adik atau cicinya, misalnya cicinya lebih pintar, kamu minta tolong, "Cik, gimana nih ngerjain PR matematikanya, bantuin aku dong," gitu. Jangan sampai kalian membenci saudara kalian. Nah, sekarang langsung sekarang mau tanya, siapa yang di sini merasa, "Ah, papa mah sayangnya sama Koko doang. Ah, mama mah sayangnya sama dede doang." Atau kebalikannya mungkin, "Ah, mama mah sayangnya sama cici doang. Aku mah gak disayang." Siapa yang pernah merasakan hal seperti itu? Nah, adik-adik langsung punya satu contoh cerita lagi nih. Siapa yang tahu satu anak yang namanya Yusuf? Tahu gak? Nah, Yusuf itu dijual ke Mesir. Nah, kenapa sih si Yusuf itu gak disukain sama saudara-saudaranya? Tahu gak? Karena ayahnya sangat sayang banget sama Yusuf. Yusuf dibeliin baju baru, beliin baju bagus. Nah, tapi kakak-kakaknya gak ada yang dibeliin semewah dan sebagus seperti Yusuf. Nah, pada suatu hari juga Yusuf cerita tentang mimpinya dia. Dia punya mimpi bahwa dia menjadi raja dan kakak-kakaknya menyembah dia. Wah, kakaknya makin marah. Wah, gila, Yusuf mau jadi raja. Yusuf bisa jadi raja kok, kita gak bisa. Ya, pada akhirnya mereka makin sebel banget sama Yusuf. Nah, pada suatu hari mereka merencana untuk membunuh Yusuf. Tapi tidak jadi karena salah satu saudara bilang, "Wah, jangan dibunuh lah, jangan dibunuh. Mending kita jual aja Yusuf." Nah, pada akhirnya si kakak-kakaknya membawa baju Yusuf yang bagus, lalu membunuh binatang buas, lalu taruh darahnya di bajunya. Dan mereka membawa bajunya kepada ayahnya. Dia bilang bahwa, "Wah, papa, wah, Yusuf dimakan binatang buas nih, Yusuf udah gak ada." Akhirnya bapaknya sedih banget. Nah, kira-kira dari cerita ini kita tahu bahwa banyak banget cerita di Alkitab bahwa saudara satu dengan saudara lain tidak menyukai sesamanya. Nah, Lause di sini mau bilang ke kalian bahwa kita harus saling mengasihi saudara kita. Mau Koko, mau Cici, mau Dede, ataupun mau sepupu atau saudara yang tinggal dengan kita. Jadi kita tuh gak boleh iri-irian. Misalnya, "Wah, kok dia dapat ayam KFC-nya yang gede sih, kok aku yang kecil." Nah, atau misalnya, "Wah, kok baju dia lebih bagus daripada baju aku. Kok baju Cici lebih keren sih daripada baju aku," misalnya. Nah, kita gak boleh iri-irian. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, waktu Koko, Cici, Dede, kamu juga lagi kesusahan, misalnya kamu lihat Dede kamu ngerjain PR gak selesai-selesai, udah sampai sore, sampai malam, ya kan, gak selesai-selesai. Nah, kamu sebagai kakak lebih tua harus membantu adik kamu, misalnya bantuin kerjain PR, atau misalnya mengambil makanan di lemari yang tinggi.
Nah, kan kalau anak kecil, dede-dede gak bisa ngambil, jangan kamu ketawain, malah kamu harus bantu mengambilnya. Nah, Lausa juga nih punya ayat hafalan, bukan ayat hafalan sih, ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus selalu harus mengasihi satu sama yang lain. Nah, yang punya Alkitab boleh dibuka 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah yang mengenal Allah. Nah, karena Allah udah mengasihi kita, jadi kita harus mengasihi satu sama yang lain. Nah, kita coba dari keluarga dulu. Jadi kita harus sayang dan mengasihi mereka, bukan membenci, bukan iri hati, atau memarahi mereka. Nah, cerita segolnya sudah selesai nih. Oke, diingat ya, jangan lupa mengasihi satu sama yang lain. Kita mulai dari keluarga dulu. Koko, Cici, Dede, Papa, Mama, Nenek, oke? Nah, mari kita tutup dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu hari ini. Bantu kami untuk mengasihi saudara-saudara kami. Mau mama, papa, kakak, atau adik kita. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong berkati kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Nah, adik-adik, Lose Golding sudah menyampaikan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang Lose Golding sampaikan, mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengasihi anggota keluarga, yaitu mengasihi papa, mama, adik, koko, cici, dan semua yang ada di dalam rumah kita. Yuk, kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan dan Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau. Adik-adik, sampai di sini pada sekolah minggu kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman yang sudah disampaikan boleh kami dengar, boleh kami simpan di dalam hati, dan terlebih Tuhan boleh mengajar kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di satu minggu yang akan datang. Tuhan juga yang boleh terus pimpin, berkati sekolah kami, kegiatan kami di rumah, dan ibadah kami selanjutnya. Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.